kalian satu sama lain sudah yakin, sudah mempunyai tujuan hubungan yang pengen lebih serius, mau sejauh apapun kalian pasti bisa menjaga hatinya. Dan semoga dengan lagu ini bisa tersampaikan. Bukan kalian aja, karena saya juga LDR sih. Bece-bece. Rasa gundah gulana kita bisa tersampaikan dengan adanya cahaya. Mungkin kalau dengan satu cahaya itu tidak akan tersampaikan. Siapa tahu kalau bersamaan seperti ini bisa tersampaikan. Siapa tahu. Ini salah satu hal yang sangat luar biasa. Ingin kalian sampaikan apa itu? Rasa rindu. Ada yang rindu sama pacarnya? Ada yang pacaran jarak jauh di sini? Ada yang pacaran jarak jauh di sini? Dasarnya kita ini hanya manusia biasa, jadi wajar saja kalau misalkan ketika pacaran jarak jauh ada merasa ada rasa ketakutan, ada rasa takut apakah dia bisa menjaga hatinya di jauh sana. Dan apakah mungkin satu sama lain bisa memberikan kepercayaan besar untuk bisa saling menjaga satu sama lain? Tapi saya yakin buat kalian para pejuang LDR, saya yakin kalau kalian satu sama lain sudah yakin, sudah mempunyai tujuan hubungan yang pengen lebih serius, mau sejauh apapun kalian pasti bisa menjaga hatinya. Dan semoga dengan lagu ini bisa tersampaikan. Bukan kalian aja, karena saya juga LDR sih. Jadi semoga bukan kalian aja, tapi rasa rindu saya juga bisa tersampaikan. Semoga kita sama-sama bisa saling menjaga hati. Amin. Sampai selanjutnya siap? Luar biasa. Kita bayangkan kanan-kiri sesuka hati kalian. Ikutin irama. Ini bersama. Oh!
bentar lagi naik panggung, ya. Bentar lagi. Kamu benar yang mau tunjuk? Boleh, tiba-tiba ya. Ntar kalau sempat kameranya gue hadapin depan. Nomor handphone nanti bakalan kita kasih tiket pasien gratis buat besok. Karena yang baju orange mau tiket pasien. Kalau nggak mau nanti jual sama aku lagi. Mau yang kedua ya, dua ya. Oke. Tunggu, nanti yang dua-dua dulu. Dua. Ingat ya. Ingat ya, satu tiket bisa dua orang. Satu tiket bisa dua orang. Catat dong teman-teman. Satu tiket satu. Untuk 20 orang. Sebentar. Tuh, sabar. Bentar. Kamu mau gak? Tiket pasnya mau? Mau gak? Yang mana nih? Sebentar kak. Tunggu dicatat dulu. Pasnya apa? Kayak panas aja. Panas banget, bukan panas aja. Panas banget. Samarinda sampai kapan? Okay. Besok pulang, besok pagi. Kamu yang baju orange. Hotspotin ke Bang Ino, Bang. Kasian live ntar muter terus. Kamu yang pegang aku. Oh, ini live juga ya? Kalau Ino ya. Biasanya kameranya ngadep depan tuh. Kalau mau nonton Ino. Cuman kayaknya sinyalnya jelek banget di sini. Jadi, kadang-kadang suaranya habis. Okay. Suaranya habis. Suaranya hilang. Oke, ternyata teman-teman udah keluar frekuensi. Kita mau mulai nih. Tapi aku mau dengar semangat yang paling wah malam hari ini. Kita panggil ini bareng, siap? Siap ya. Satu, dua, tiga. Kita kasih tahu bahwa orang-orang Samarinda itu orangnya seru banget. Jadi kita nyanyi bareng, pokoknya pas bagian ref harus teriak semuanya. Siapin videonya dari sekarang. Let's go. Ada yang mau request lagu apa, yuk? Ini deh, kita cerita dulu. Sebenarnya saya tuh di sini diundang nyanyi. Tapi saya pengen ada tetap ngobrolnya dulu sama kalian biar kita lebih intim gitu loh. Jadi, saya pernah ada di fase penyesalan. Di sini ada yang pernah merasa penyesalan? Karena penyesalan kan datangnya di akhir ya, di awal pendaftaran biasanya. Saya pernah merasa bahwa saat itu mungkin saya sudah terlalu terbang. Saya pengen dengan perempuan yang sekarang bersama saya juga. Berharap dia bisa selalu selamanya dan menjaga bersama. Semuanya. Saya harap dengan adanya lautan cahaya di malam yang spesial ini.